Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hezoper, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya guys. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Hezop terkini yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Hezop dan Heiko Penderpeken. Untuk sahabat Hezoper semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya guys. Dan tujuannya agar sahabat Hezoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Hezop dan Heiko Penderpeken. Dan buat sahabat Hezoper dan bunda-bunda kecil yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nih, alangkah lebih baiknya tonton dulu video ini sampai selesai ya guys. Dan langsung saja kita ke pembahasan nih guys. Terlihat di salah satu story ya guys, Antonio terlihat di sini kebersamaan keluarga BHS ini guys. Sepertinya ada yang berulang tahun ya guys. Dan ternyata usut punya usut, ternyata memang Antonio lagi berulang tahun nih guys. Dan ternyata di sini kita tidak lupa lah, tidak luput lagi dengan si ganteng Rangga Hezop dan Heiko Penderpeken ya guys. Memang mereka ini lagi foto di mana saja pasti berdekatan terus nih guys. Lihat aja nih foto mereka berdua, tidak ada yang berjauh-jauhan. Harap maklum aja ya guys, namanya juga kedua bucin ini memang saling mencintai sekali ya guys. Hehehe, bikin baper aja nih Neng Koko sama si ganteng Rangga Hezop ya guys. Dan terlihat di sini kekompakan keluarga BHSI ya guys. Terlihat di sini keseruan mereka saat temannya ada yang berulang tahun nih, memberikan selamat kepada Antonio nih. Dan tidak hanya itu ya guys, ternyata Antonio juga membagikan salah satu atau makanan-makanan untuk kru-kru BHSI ya guys. Memang Antonio ini temannya si ganteng Rangga Hezop ini memang baik sekali ya guys, sama dengan si ganteng Rangga Hezop nih guys. Jangankan temannya sendiri si ganteng Rangga Hezop, bahkan kru-krunya pun dia sangat memperhatikan ya guys. Sampai-sampai Antonio ini memberikan makanan-makanan untuk para kru-kru dan sahabat-sahabatnya atau di keluarga BHSI ya guys saat dia berulang tahun nih. Sepertinya Antonio ini mencontoh seperti si ganteng Rangga Hezop ya guys, sudah ganteng baik juga nih. Dan terlihat di sini memang si ganteng Rangga Hezop dan Neng Koko ini tidak bisa jauh-jauhan fotonya ya guys. Dari foto awal tadi dan sampai foto yang kedua nih, si ganteng Rangga Hezop dan Neng Koko ini tidak bisa untuk berjauh-jauhan. Harap maklum juga ya guys, sudah saya bilang tadi memang kedua bucin ini pasangan yang sangat serasi nih guys. Dan terlihat di sini kebersamaan keluarga BHSI dan bersama kru-kru yang lainnya ya guys, atau bersama keluarga-keluarga BHSI yang lain. Sepertinya mereka selfie satu keluarga BHS ini guys. Tapi di sini terlihat si ganteng Rangga Hezop paling belakang ya guys, sama dengan Neng Koko nih guys. Untuk para Hezoper tanah air dimanapun kalian berada, mari kita doakan saja semoga mereka menjadi yang terbaik ya guys. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan juga semoga sinetron BHS ini menjadi contoh untuk kita semua ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bagi yang telah mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih nih ya guys. Dan untuk para pencinta Hezoper yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai asmara Rangga Hezop dan Heiko Penderpeken, alangkah lebih baiknya untuk selalu like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Dan tujuannya agar sahabat Hezoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Hezop dan Heiko Penderpeken. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini ya guys. Tanpa kalian like, komen, dan subscribe, channel ini tidak akan bisa berkembang guys. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Saya izin pamit, sekian video dari saya dan terima kasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.